Pemirsa, peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Goa, Sulawesi Selatan ricuh. Ya, ratusan warga yang tidak sabar menunggu hingga acara berakhir langsung menyerbu dan berebut gunungan telur dan beras, bahkan sebelum bupati setempat memberikan sambutan. Akibatnya tak sedikit ibu-ibu yang terjatuh saat hendak berebut telur hingga nyaris terinjak-injak. Ricu ini terjadi saat perayaan Maulid Nabi digelar di lapangan Syekh Yusuf, Sunggu Minasa, Goa, Senin siang kemarin. Ratusan warga yang tidak sabar menunggu hingga berakhirnya acara langsung menyerbu dan berebut gunungan yang berisi telur, beras, buah, dan juga sayuran. Akibatnya tak sedikit ibu-ibu yang terjatuh hingga nyaris terinjak-injak. Sejumlah anak-anak pun terhimpit di tengah-tengah orang dewasa saat memaksa berebut telur. Petugas Satpol PP yang disiagakan tak mampu menghalangi ratusan warga yang menyerbu gunungan telur. Meski ricuh, namun panitia tetap melanjutkan acara maulid hingga selesai. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini rutin digelar pemerintah Kabupaten Goa setiap tahunnya.